Rasa amat sukacita kerana dapat bersama-sama dengan seluruh warga kepimpinan Jasa Negeri Sembilan dalam satu sesi bersama-sama dengan mereka, dan dalam masa yang sama juga kita merasa amat gembira kerana dapat dikunjungi oleh Ketua Pengarah Jasa yang baru, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Haji Puan Jarkasi, yang baru saja dilantik menjadi sebagai Ketua Pengarah Jasa yang baru. Tujuan ramah mesra saya dengan keluarga Jasa Negeri Sembilan ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan mereka lebih semangat untuk terus menjalankan tugas. Dan juga Jasa ini merupakan agensi yang memberikan penerangan kepada orang ramai. Jadi antara salah satu tugas Jasa adalah untuk membetulkan maklumat-maklumat dan menyalurkan maklumat yang sahih, yang betul kepada orang ramai. Dalam masa yang sama, Jasa juga menjadi agensi sebagai yang boleh memungut dan juga mengutip apa juga masalah-masalah yang terdapat dalam masyarakat untuk dibawa ke pengetahuan peringkat yang lebih tinggi untuk kita pastikan kerajaan akan dapat memperbetulkan apa jua ataupun menyelesaikan apa jua masalah yang ada di dalam masyarakat. Tugas pegawai-pegawai Jasa adalah amat penting kerana mereka ini merupakan pegawai-pegawai yang hari-hari bercampur gaul dan bergelumang dengan masyarakat, dan mereka banyak mendapat maklumat dan mereka juga boleh menjadi sebagai jambatan yang kokoh di antara kerajaan dengan masyarakat. Dan dalam masa yang sama, masyarakat dapat menggunakan jambatan yang sama untuk bersama-sama dengan kerajaan. Jadi satu timbal balik yang penting, kerajaan nak bagi maklumat, menyampaikan maklumat, dan juga pegawai Jasa mengutip maklumat-maklumat dan masalah-masalah rakyat dan salurkan balik kepada kerajaan. Inilah betapa pentingnya saya katakan tadi, tanggungjawab dan tugas seorang pegawai Jasa yang ditempatkan di seluruh kawasan di Negeri Sembilan. Kerana peranan mereka jika dimainkan dengan betul, dengan jelas, ia akan dapat membetulkan banyak persepsi-persepsi yang salah yang banyak ditaburkan oleh mereka-mereka yang mempunyai kepentingan dan agenda-agenda yang tertentu.